Teratai. Sugeng rawuh. Selamat datang kembali di channel Anis Painting. Tentunya teman-teman tahu dengan bunga teratai. Bunga yang indah hidup di perairan yang tenang. Bagaikan mana hidup perilaku yang mulia di lingkungannya yang kotor. Ini sekat bunga teratai, kita gunakan pensil kapur, teman-teman. Oke, mulai aja. Yuk. Ini cat hitam juga dengan kuning. Ini coklatnya dan ini hijau. Langsung aja. Shoot. Oh iya teman-teman, kita juga pakai cat warna biru ya untuk pewarnaan kelopak bunganya. Jadi biru ini kita oplos dengan warna putih. Selanjutnya kita aplikasikan aja di kelopaknya dengan sedikit gradasi menggunakan warna hijau muda tadi. Kita gradasi tipis-tipis aja teman-teman. Jadi warnanya itu bisa masuk gitu. Enggak kontras ketika ketemu dengan warna yang lain. Untuk membuat kelopak bunga agar terlihat menggembung gitu, yang kita perlukan di sini adalah ketepatan kita dalam meletakkan warna gelap dan terangnya. Pada bagian kelopak ini kita tidak membuatnya terlalu gelap karena bagian ini adalah kelopak yang terkena pancaran sinar lebih banyak teman-teman, jadi dia lebih terang dibanding yang bawahnya gitu. Nah, sekarang udah masuk pada penggarapan bunga ketiga. Ketika penggarapan itu sudah selesai, yang dasar-dasarnya kita akan semakin detail teman-teman. Kalau ini kita buat pencahayaannya supaya kelihatan lebih menonjol gitu. Oke, bunga sudah selesai digarap. Ini batangnya. Selanjutnya kita buat daunnya teman-teman. Dalam pembuatan daunnya kita tidak memerlukan banyak cat lagi ya, karena background tadi sudah hijau. Jadi yang kita perlukan di sini adalah menambahkan gelap terangnya sehingga bisa terlihat bentuknya seperti daun gini. Udah finishing nih, bentar lagi selesai. Nah, ini hasilnya teman-teman. Cantik ya?